Okey, bersama saya saudara Amri dari Kelang. Okey, saya nak tanya pendapat abang macam mana game untuk malam ni dan keseluruhan 90 minit yang telah berlalu ni. Memang tak bagus lah. Corak Selangor memang out semua. Memang out. Memang dia tak, daripada bawah sampai atas memang tak boleh, tak menjadi. Okey, maksud abang di sini semua kesalahan pemain ataupun abang ada nak salahkan pihak lain? Bagi saya sebenarnya bola sepak ni berpasukan kan. Kira berpasukan lah. So mungkin pemain pun ada salah juga. Okey, Zainal. Dan coach pun ada salah juga. Mungkin Zainal punya taktikal orang dah boleh baca cara permainan dia. So memang betul-betul kecewa lah. Okay, saudara, sebagai penyokong Setia Selangor, okay, saya nak abang terangkan dan bagi saranan untuk perlawanan yang akan datang. Kalau boleh sampaikan idea ke, apa yang patut diubah, apa yang patut dibuang, apa yang patut ditambah dalam permainan Selangor untuk next game lah. Okay, next game Selangor pada Selasa ni, tak silap saya untuk AFC Cup. Dia sebenarnya macam ni lah. Dia sebenarnya bola sepak ni simple je. Kalau kita main mudah, senang dapat gol. Sebenarnya kita main susah. Kita tak nak, kita main susah kan. Kita main 1-2-1-2 pun insyaAllah boleh gol. Dia boleh dapat gol. Masalahnya kita main terlampau pegang bola lama, memang tak boleh. Memang tak boleh. Maksudnya pemain tak boleh jalankan dia punya tanggungjawab dengan baik lah. Ha, betul. Saya pun tengok pun tadi pun macam pemain dah hilang idea. Hilang idea, lost idea. Sepatutnya dia macam tadi Fedah saya tengok, dia main 1-2-1-2 dia tak main susah pun. 1-2-1-2 terus gol. Macam kita main lombol-lombol, lanas dah kemana, tak ke mana dia punya arah tuju dia. Okey, soalan dari saya macam biasa juga, saya nak tahu siapa pemain terbaik malam ni dan siapa pemain terburuk untuk perlawanan malam ni. Untuk pemain terbaik Selangor, saya rasa Azlan lah. Kalau Azlan tak safe pun, mungkin tadi saya rasa bolus lagi banyak. Mungkin bukan 3 lah, mungkin lebih daripada 3. Kalau untuk pemain terburuk? Pemain terburuk saya rasa Bunyamin lah. Bunyamin dengan pertahanan-pertahanan lah. Abang rasa sebab apa abang rasa Bunyamin adalah pemain terburuk? Adakah kerana dia lama tak main ataupun yalah sebab lama sangat kat bangku simpanan? Mungkin salah satu faktor kot. Mungkin dia pun dah lama simpan kan. Dia pun mungkin pun dah tak mungkin lah. Mungkin dia mungkin dia dah tak ada apa, serasi kan, keserasian dengan pemain. Jadi gol pertama tadi pun punca pun daripada dia juga. Sebab dia lambat tutup kan, tutup tu. Jadi pemain cari peluang lah. Okay bang, terima kasih.